kamu suka numil tapi nggak mau jadi gendut? Hari ini kutunjukkan kamu 5 cemilan yang enak dan sehat. Check it out! Hey, what's up guys? Selamat datang kembali di Tuna & Fit bersama saya, Bobby Ida. Sebelum aku tunjukkan kalian cemilanmu yang pertama, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini untuk mendapatkan video yang terbaru. Check out juga video-video yang lain di channel ini. Check out Instagram dari Bobby Ida dan Facebook dari Tuna. Cemilan yang pertama adalah Fit Chips, rasa seaweed. Ada berapa rasa yang lain, tapi aku seaweed yang paling enak. Bahannya juga lumayan oke. Ini adalah source of fibers yang bagus. Ada oats, ada whole wheat, sama ada quinoa. 100 gram dari Fit Chips rasa seaweed contains atau berisi 280 calories, sama ada 12 gram lemak, sama kurang lebih 4 gram protein dan 40 gram karbo, dan gulanya cuma 4 gram. Jadi coba rasa seaweed. Cemilan yang kedua adalah Curls Rice Snacks rasa barbecue. Ada banyak rasa yang lain, tapi menurut aku barbecue yang paling enak. Seperti namanya Rice Snacks, cemilan ini terdiri dari nasi, jadi cukup clean. 100 gram dari Rice Snacks ini kurang lebih berisi 500 calories guys, dan lemaknya ada 16 gram dalam 100 gram. Ada protein juga 5 gram, sama karbo 70 gram. Gulanya di dalam cuma 5 gram. Jadi ini bagus banget sebagai snack kalau kalian lagi nonton film. Cemilan yang ketiga adalah Light Bite. Light Bite ada banyak variasi, ada cookies juga. Tapi menurut aku yang paling enak adalah Light Bite ini. Ini high dalam fibers dan no sugar added. 100 gram dari Light Bite ini hanya berisi 400 calories. Lemaknya hanya 6 gram, sama protein ada 8 gram, sama karbo 80 dan gula cuma 6 gram. Jadi ini bagus banget dan menurut aku juga lumayan enak sih. Jadi kalian mesti coba Light Bite ini. Cemilan yang keempat adalah Harvest Snaps rasa chili. Less sodium, less fat, baked not fried. Yang paling bagus di sini ini terdiri dari baked peas atau juga dinamakan kacang polong. Di antara semua cemilan tadi, ini yang paling tinggi dalam protein, 13 gram per 100 gram. Kalorisnya 460, sama carbsnya ada 40 gram carbs per 100 gram dari baked peas ini, sama lemaknya ada 20 gram. Ini cukup enak, rasa chili harus dicoba. Cemilan yang terakhir, yang kelima adalah Barbecue Chicken Rice Crackers. Ada banyak macam dari Rice Crackers. Barbecue Chicken adalah salah satu favorite dari aku. Wasabi juga harus dicoba. Menurut aku, this is my favorite cemilan dari antara semua tadi. Kenapa? Karena ini paling rendah dalam calories. 100 gram cuma berisi 300 calories. Lemaknya juga paling rendah, hanya dengan 3 grams. Protein 7 grams, dan karbonnya adalah 80 grams. Seperti namanya Rice Crackers, ini terdiri dari nasi. Jadi ini benar-benar clean eating dan harus dicoba. Dan ini favorite aku guys. Semua cemilan yang tadi yang kalian lihat di video ini, 5 cemilan ini kalian bisa mendapatkan di supermarket. Tuliskan di comment section favorite kalian yang mana, dan tuliskan kalau kalian punya cemilan lain-lain yang enak dan sehat. So guys, thanks so much guys for watching. You know who it is, it's your boy Tuna & Fit. Let's go, let's get it. Cemilan yang pertama adalah